Memiliki kendaraan yang bersih adalah keinginan banyak pria tampan. Di video ini saya akan membuat pembersih ban sendiri dari bahan yang ada di rumah. Baiklah, langsung saja kalian simak video ini. Untuk bahan yang pertama, kalian siapkan sebuah wadah. Nah, untuk selanjutnya, saya siapkan sabun cuci piring merek apa saja yang ada di dapur. Jika tidak ada dapur, kalian bisa pergi ke dapur tetangga. Selanjutnya, kalian tuangkan ke dalam sebuah wadah. Untuk ukurannya yang saya gunakan sebanyak 1 sendok makan. Dan untuk bahan selanjutnya, saya gunakan 1 saset sampo istri saya. Di sini kalian bebas untuk menggunakan sampo merek apa saja. Yang penting sampo Anda sendiri. Dan untuk bahan selanjutnya, saya menggunakan minyak makan ibu saya. Takarannya 1 sendok makan. Lalu kalian aduk sampai rata. Bahan terakhir saya pakai handbody nenek saya dengan takaran 1 sendok makan. Lalu kalian aduk sampai rata. Setelah diaduk rata, kita ke tahap uji nyali. Salah. Uji coba. Nah, di sini terlihat sekali ban motornya sangat kusam. Selanjutnya, jangan lupa pasang isolasi pada ban untuk melihat perbedaan pada hasil akhirnya. Nah, ini adalah larutan yang sudah kita buat. Selanjutnya, saya siapkan sikat gigi bekas kucing saya. Nah, di sini kita sikat dengan larutan yang kita buat tadi. Selanjutnya kita diamkan hingga beberapa hari. Jangan, 10 menit saja. Nah, setelah mengering dan meresap, untuk hasilnya seperti ini. Isolasinya saya lepas. Dan perbedaannya sangat jelas terlihat. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video ini. Bye bye.